Ya pemirsa, fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi meminta dengan tegas kepada instansi di pemerintah Kota Jambi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh Musli menyampaikan bahwa beberapa persoalan mengenai instansi pemerintah yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat kepada dirinya. Di antaranya persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang ada di Kota Jambi. Musli meminta dengan tegas dalam hal ini kepada instansi pemerintah Kota Jambi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Jambi. Salah satunya mengenai saran dan kritik-kritik yang dibacakan oleh setiap fraksi. Bagi kami mengharap kami mencintai mitra kami setiap fraksi. Supaya ke depan lagi dari bawah pimpinan-pimpinan ini, insyaallah mudah-mudahan Kota Jambi akan lebih baik dan lebih maju. Harapan kami mitra-mitra yang betul-betul nanti bekerja, tolonglah bekerja yang bagus dan harmonis terima Kota Jambi akan lebih baik. Terima kasih pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi, JTV, melaporkan.